Assalamualaikum, kali ini aku mau cobain mie instan yang lagi viral yang terbaru dari Ekomie. Yep, ini dia Ekomie yang rasa mie goreng. Harganya cuma 2.000-an aja, kalau di kalian berapa? Komen dong di bawah. Nah ini dia, langsung aku eksekusi aja. Jadi Ekomie itu mengeluarkan yang terbaru adalah Ekomie mie goreng. Dan ini tuh pabriknya di Karunia Alam Segar Gresik. Harganya itu ekonomis banget, cuma 2.000 udah dapat 1 bungkus mie instan. Dan ini seperti biasa, ini dapat perbumbuannya dan perminyakannya. Oke, kita tunggu sampai mendidih. Udah enggak sabar gimana sih rasa ekominya ini? A few moments later. Oke, ini udah aku tiriskan. Langsung aja kita masukkan ke piring. Lanjut kita campur dengan perbumbuan dan perminyakannya. Kita aduk-aduk sampai merata. Dan Ekomie ini tuh satu pabrik sama mie sedap dan juga mie sukses. Jadi sepertinya ini tuh rasanya gak jauh beda sama mie sedap sama mie sukses. Jadi langsung aja kita cobain. Hai, ini mie-nya udah jadi, langsung aja kita review. Oke, kalau dari aromanya ini tuh harum, wangi. Dan ini untuk tekstur mie-nya, ini tuh seperti tekstur mie sukses. Ya, jadi tuh lebih lembut, lebih kecil-kecil gitu. Kalau untuk rasanya, kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya ini itu hampir kayak mie sedap ya, tapi yang ini itu kayak ada manis-manisnya gitu, tapi enak. Jadi itu mie-nya lembut, rasanya kayak mie sedap, tapi teksturnya kayak mie sukses gitu. Ini menurutku ya, kalau kalian sudah nyobain, kalian bisa komen di bawah gimana sih rasa Ekomie rasa mie goreng ini.